Assalamualaikum Lur, ketemu lagi. Kali ini kami ajak jalan-jalan ke sebuah tempat wisata yang sangat bagus di Kabupaten Kendal, yaitu ke Lembah Nirwana, terletak di Desa Gondang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Ini di sebelah kiri kami berikan maps lokasinya. Ini sudah sampai di Kecamatan Limbangan, jalannya sudah menanjak terus. Sebelah kiri area Pasar Limbangan. Suasananya sudah melewati hutan-hutan, sangat asri, rimbun, sejuk. Tapi jalannya cukup menanjak ya Lur, hati-hati di jalan ya Lur. Ini di kanan kiri sudah suasana persawahan, suasana yang identik dengan area pegunungan. Ini kita lewat dulu di Desa Palkis. Depan pegunungannya sangat indah. Pemandangannya indah sekali, sejuk, semrawing. Sepanjang perjalanan kami disuguhi oleh pemandangan yang sangat indah. Ini sudah masuk ke Desa Gondang, Kecamatan Limbangan ya Lur. Di depan sudah ada papan nama Lembah Nirwana. Ini area wisatanya. Kami belok masuk. Disuguhi oleh tempat parkir yang rapi, luas ya. Cukup luas untuk menampung puluhan mobil. Di sebelah kanan ada musola. Nah, di depan ini adalah aula atau hallnya untuk sebagai tempat pertemuan yang cukup luas. Kami jalan dulu untuk bayar tiket. Welcome to Lembah Nirwana. Harga tiket masuk per orang Rp20.000, parkir Rp5.000. Tiket Rp20.000 itu sudah termasuk fasilitas untuk berenang ya Lur. Ini berada di gerbang depan. Kita langsung disuguhkan oleh pemandangan yang sangat indah, penuh dengan bunga-bunga yang cantik, taman yang rapi, sugeng, rawuh. Ada gazebo-gazebo untuk bersantai. Di depan juga ada bangunan yang ala-ala Eropa. Tamannya cantik ya Lur. Bisa untuk spot-spot foto Instagramable. Lembah Nirwana. Ini di depan ada kolam renang. Kolam renangnya berasal dari mata air ya Lur. Bening, bebas kaporit, tapi dingin sekali airnya. Kami jalan dulu ke saung-saung ya, untuk istirahat sebentar. Di depan saung-saung tempat istirahat ini juga disuguhi oleh kolam renang anak. Kalian bisa bersantai di sini ya, sambil nyemil jajan atau pesan makanan. Ini adalah kolam renang anak. Di atas juga tersedia untuk ruang santai juga. Tamannya cantik sekali ya Lur. Ada kolam ikan bening penuh dengan ikan nila, ikan emas. Suasananya sejuk sekali, bahkan cenderung dingin karena di area pegunungan. Ini kita eksplor lagi wisatanya. Penuh dengan gardu-gardu pandang.
di depan ada lembah yang sangat dalam. Pemandangannya sangat indah ya, Lur. Bisa untuk spot foto, cantik sekali. Tapi hati-hati ya, Lur, kalau di sini karena jurangnya juga begitu dalam. Pemandangannya sangat indah. Lembah Nirwana. Bisa bersantai di sini juga, Lur. Healing-healing, suasananya sejuk sekali, menenangkan pikiran. Penuh dengan hijau-hijau dan taman yang cantik. Ini adalah view dari Menara Pandang. Depan ada kolam renang dewasa yang cukup dalam. Pemandangannya sangat cantik sekali dilihat dari Menara Pandang ini ya, Lur. Kami eksplor lagi, jalan-jalan lagi. Ini taman-taman yang cantik di depan area penginapan. Penginapannya cukup estetik ya, Lur, arsitektur ala rumah-rumah di Eropa. Rumah-rumah berdinding kayu. Ini depan adalah meeting room atau aula yang untuk bisa menampung banyak orang. Kami eksplor lagi ke Hidden Paradise. Ini di sebelah kiri ada tempat gilas ya, Lur, setelah berenang. Hidden Paradise ini ternyata isinya untuk view ke area atau lembah yang sangat cantik. Tetapi berbahaya ya, Lur, hati-hati kalau di sini. Anginnya juga cukup kencang. Tersedia tempat-tempat juga untuk menikmati pemandangan sekaligus makan. Saung-saungnya sangat cantik. Ini ada spot-spot foto ke arah Gunung Merbabu dan Sindoro ya, Lur. Ini juga ada kolam-kolam ikan, isinya lele besar-besar sekali. Kami menikmati makan siang dulu di saung ini ya, Lur. Hawanya sejuk sambil menikmati pemandangan yang indah. Ini juga ada kebun-kebun yang dikelola oleh pengelola Lembah Nirwana dan warga sekitar. Ini area makan juga di area belakang. Kami sholat dulu sebentar. Ini sudah perjalanan pulang. Terima kasih.